Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya baru aja sampai nih dari stasiun Manggarai. Saya baru aja dari arah stasiun Depok dan harus transit di stasiun Manggarai karena saya akan ke stasiun Cikarang. Saya di sini akan sedikit berbagi pengalaman saya di stasiun Manggarai. Jadi buat teman-teman komuters yang baru pertama kali naik KRL ataupun baru pemula dan bingung nih harus kemana dan transit itu bagaimana, nah saya sedikit berbagi pengalaman pribadi saya buat teman-teman. Jadi teman-teman, nah di sana pastikan teman-teman melihat papan arah yang barusan tadi, dan kalau teman-teman bingung biasanya nanya sama bapak petugas. Nah kalau teman-teman malu untuk bertanya petugas karena takut disebut pemula, tapi saya sarankan jangan malu, lebih baik bertanya daripada tersesat. Nah jadi teman-teman, biasanya kalau teman-teman dari arah Bogor yang ingin ke Cikarang biasanya standby di jalur 4. Dan buat teman-teman yang dari arah Bogor ingin ke stasiun Pasar Senen, pastikan dulu teman-teman transit di stasiun Manggarai lalu turun naik KRL yang arah Bekasi ataupun arah Cikarang, turun di stasiun Jatinegara lalu bisa naik lagi komuter lain berpindah ke jalur lagi. Nah kalau sudah di stasiun Jatinegara tinggal tanya sama bapak petugas. Nah kalau teman-teman yang ingin ke Jakarta Kota dari arah Bekasi ataupun daerah Cikarang, biasanya sudah banyak komuter lain yang langsung menuju ke arah Jakarta Kota. Kecuali teman-teman yang ingin ke stasiun Pasar Senen, biasanya harus transit dulu di stasiun Jatinegara. Ini adalah hari Sabtu ya, hari libur, jadi tidak terlalu ramai. Dan menurut saya ini momen epic nih, kalau komuternya lagi melintas santuy begini nih, saya sangat senang dan makanya saya langsung aja diabadikan. Kalau teman-teman nonton video ini dan ingin bertanya, bisa mengisi di kolom komentar. Dan jangan lupa di like dan di subscribe video saya, agar channel saya semakin berkembang. Oh iya teman-teman, mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat dan menjadi rekomendasi teman-teman yang ingin naik komuter lain. Nah, menurut saya komuter lain saat ini sudah sangat nyaman, stasiun-stasiunnya juga sudah sangat rapi dan bagus-bagus dan bersih-bersih. Saya sudah tidak sabar nih bagaimana kemewahan dan kebagusan jika stasiun Manggarai ini sudah selesai dibangun. Nah sekarang saya seperti saya ini yang ingin ke Cikarang, saya sudah standby jalur 4. Dan oh ya teman-teman juga bisa melihat tuh di papan seperti itu yang ada warna merah. Nah di sana itu menandakan KRL yang akan segera masuk. Nah sekarang saya sudah di dalam komuter lain. Di sini juga disediakan petunjuk arah. Kita jadi jangan sampai tersesat ataupun salah turun. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga menjadi rekomendasi dan bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.